bedanya di tahun 2002 tuh dia labanya tuh besar gitu, labanya besar 1 juta. Tapi ada laba ditahan 400 ribu. Nah, masalahnya laba yang mau dibagikan tuh 600 ribu, besar sekali gitu ya. 600 ribu, sementara laba 2002 2000 dan 2001 tuh kan nggak sampai 600 ribu. Nah, ada aturan kalau untuk partisipasi ini maksimum untuk saham biasa itu tidak boleh lebih dari 10% 9, berapa persen ya? 10% kalau nggak salah. Itu tergantung aturannya sih, saham dividen. Maksudnya tidak boleh, kalau nggak salah kalau kasus ini 8% deh. Tidak boleh lebih dari 8%. Ya, kalau nggak salah. Jadi jumlahnya itu hanya maksimum 400. 6% ya di soalnya. Nah, pokoknya jumlahnya itu 400 ribu ini. Tidak boleh lebih dari 400 ribu intinya. Ya. Ya, tapi kayaknya itu nggak pas deh 6% karena angkanya tuh harus 600, harus 400 ribu ya. Saya nggak tahu tuh salah apa enggak gitu, 6% yang jelas angkanya tidak boleh lebih dari 400 ribu. 400 ribu itu kalau nggak salah hasilnya dari berapa sih, 4 juta ya itu ya soalnya ini. Nominalnya, nominalnya berapa kalau untuk saham biasa kasus ini? Belum ketemu. Belum ketemu di mana ya? 1000 lembar kali 1000 lembar. Bukan yang saham biasanya. 4000 lembar kali berapa? 4000 lembar kali berapa Mbak dapatnya itu? Dikali 120.000. Oh, kali 120.000. Jadi 4000 kali 120. Bukan, bukan. Kalau itu lain, nominalnya, nilai nominalnya nggak ada ya soalnya ini, itu nggak nemu nilai nominalnya itu yang mana untuk kasus ini, karena ini cuma contoh, jadi dia nggak ngasih soal langsung jadi. Sebentar, 8% kak dan 4.000 lembar saham biasa. 4.000 lembar saham biasa nominal 1.000, udah ketemu di halaman 7.12. 4.000 kali 1.000, 4 juta kan? 4 juta kali 6% berapa? 7.12. Sebenarnya saya cuma mau nunjukkan kenapa sih di ini apa hanya maksimum di tahun 2002 itu boleh di, bukannya ini yang boleh di ini boleh di, sorry, hanya boleh dibagi sebesar totalnya 400 bukan 400.000 ya, 320.000, sorry, 320.000 ini. Kenapa cuma 320.000? Nah, angka 320.000 ini loh. Kan jadi totalnya sama saham prioritas 80 tambah 320 jadi 400 kan. Nah, ini biasanya ada penyebabnya kenapa harus 320. Jadi tadi kalau 6% kali 4 juta kali 1000 cuma 240 kan. Nah, kalau 8% kali 4 juta kali 1000 berapa? 320 kayaknya harusnya. Ya, 320 ya. Nah, berarti ini nanti kalau ada soal, kalau diminta partisipasi, nah Anda hati-hati sama ini gitu loh. Kapan tentukan dia partisipasi, dia partisipasi itu batas angkanya berapa? Jadi intinya ini. Ya. Intinya 320. Jadi 8% dari 8% dari, jadi bukan 6% ya. 8% dari 4 juta kali 1000 dapat 320. Nah, 320 tambah 80 tinggal jadi 400. Nah, sisa 200. 200 ini dibagi lagi. Inilah yang disebut partisipasi itu sebenarnya. Arti dari partisipasi. Jadi saham prioritas, partisipasi dan non partisipasi. Kalau non partisipasi enggak ini, enggak ada ini, enggak ada pembatasan 320. Pokoknya kalau misalnya dia nggak, dia non partisipasi,
langsung semua sisanya dari 600 dikurang 80, sisanya berapa berarti? 600 dikurang 80, 520 ya. Nah, 520 semua untuk saham biasa. Jadi kalau nggak partisipasi, semua sisanya dimasukkan ke saham biasa. Tapi kalau partisipasi, dibatasi maksimum saham biasa hanya boleh sama ya 8% ini sama. Kan saham prioritas juga 8%. Nah, saham biasa juga maksimum 8%. Nanti ini kan ada tulisan kan maksimum 8%. Oh, ada kok tulisan di sini. Maksimum 8%. Nanti sisanya 200 itu dibagi sesuai modal. Nah, ini cara 40.000 tuh nyarinya ada juga. Jadi caranya nyarinya dari saham prioritas itu tadi berapa? 1.000 lembar ya. 1.000 kali 1.000 dapat 1 juta. 4.000 kali 1.000 dapat 4 juta ya. Nah, nanti 1 juta per 4 juta dikali 200, seperempatnya dari 200.000 nih. Jadi dapatnya ini seperempat dari 200.000. Yang B, yang ini saham G-nya, saham biasanya yang 160 dapat dari 3/4 kali 200.000. Itu caranya dapat ini. Baru dijumlahkan sesuai rumus tadi ya, B tambah F, C tambah G. Nah, itu maksudnya. Silakan lanjut lagi, Mbak. Prioritas kumulatif adalah saham yang jika pada suatu tahun perusahaan tidak memiliki laba atau dividen, maka dividen-dividen dari tahun yang tidak dibagikan tersebut dapat digabungkan dengan dividen tahun berikutnya. Contoh sabut dividen 3, laba bersih sudah pada tahun 2000 yaitu 300.000. Jumlah yang ditanya 100.000 dan jumlah yang dibagikan adalah 200.000. Dividen prioritasnya tahun yang berjalan adalah maksimal 8%, yaitu 80.000. Tunggakan dividen tahun lalu adalah 80.000. Dividen saham biasa biasa 40.000. Jumlahnya adalah 80.000 ditambah 40.000. Ditambah yang 80.000, jadi 160 tambah 40 jadinya 200.000. Terus kurang sisanya bisa dibagi rata, saham prioritasnya adalah 0, saham biasanya juga 0, maka jumlah distribusi dividen saham prioritas adalah yang 80.000 ditambah 80.000 terus ditambah yang 0, jadi hasilnya adalah 160.000. Delapan puluh delapan delapan puluh ya ya betul. Terus untuk saham cara menghitung saham biasa adalah yang C yaitu 40.000 ditambah G. Jadi saham biasanya yang G itu adalah 0, maka hasilnya adalah 40.000. Jadi total keseluruhan adalah 160 ditambah 40.000, hasilnya 200.000. Dividen per lembar sahamnya adalah saham prioritasnya untuk tahun 2000 adalah 160 per lembar. Harganya 160 rupiah per lembar. Saham biasa adalah 10 rupiah per lembar.
Tahu nggak dapatnya dari mana, Mbak? Dapatnya dari tadi saham prioritas dibagi 1.000. Yang 160.000 dibagi 1.000. Dibagi 1.000 lembar ya. Ya. Yang saham biasa? Yang saham biasa. Saham biasa. Yang 40.000 dibagi 4.000 lembar. 4 10. Oke. Lanjut. Jadi tadi itu bedanya ya, yang saya tandain ini ya. Ini sebetulnya ini kasus ini, gambar ini, partisipasi, sorry, kumulatif dan partisipasi ini. Ini kumulatifnya. Nah, ini yang partisipasinya. Sebetulnya kasusnya. Lebih lengkapnya di halaman, kalau Anda mau tahu yang ini tuh, halaman 717. Di buku ini dia cuma contoh gitu, tapi cara ngerjakannya di halaman 717 kalau mau tahu tentang bagaimana non kumulatif, non partisipasi, terus non kumulatif partisipasi, terus kumulatif dan partisipasi, kumulatif dan non partisipasi. Jelimet ya. Lumayan. Saya pikir tadi nggak banyak lagi yang jelimetnya, ternyata masih ada. Aduh, ya lanjut. Bonus diberikan kepada pemegang saham lama tanpa membeli atau menyetorkan aktiva perusahaan. Saham pendiri yaitu diberikan kepada orang yang berjasa pada perusahaan. Yang surat sertifikat adalah surat saham yang dimiliki suatu kantor administrasi suatu perusahaan. Lanjut. Lanjut. Ini modul break apa? Masuk ke kegiatan belajar 2, yaitu transaksi modal. Yang pertama adalah pencatatan perolehan modal. Emisi saham berkas pada nominalnya, yaitu pencatatan investasi stockholder persero tidak beda dengan pencatatan investasi pemilik perusahaan lain. Contohnya, yaitu tanggal sekian Februari, uraian akunnya adalah kasnya 130 juta. Itu dari modal saham prioritas masuk ke kredit 50 juta dan modal saham biasa adalah 80 juta. Jadi total debit kreditnya sama 130 juta. Dan dalam raca pos modal, saham akan disajikan dengan anggapan tidak ada pos-pos lain. Dengan anggapan tidak transaksi lain. Yaitu kasnya 130 juta. Dan ekuitas pemiliknya modal saham prioritas 50 juta, modal saham biasa 80. Jadi aktifanya, jumlah aktifanya 130 juta dan jumlah utang dan modal yaitu sama 130 juta. Emisi saham perkas di atas nilai nominalnya. Yaitu emisi saham dilakukan di atas nominal sehingga selisihnya itu disebut dengan istilah IPO saham atau premium saham. IPO saham ini dicatat dalam akun IPO saham. Itu contohnya PT Aloha pada tanggal 1 Maret menerbitkan 1.000 lembar saham prioritas dengan kurs 105 dan 10 lembar saham biasa dengan kurs 110. Jadi data transaksi PT Aloha akan menerima kas berjumlah
Untuk saham prioritasnya yaitu 1.000 lembar dikali 10.000 dikali kurs, yaitu 105%. Dan saham biasa 10.000 lembar dikali 2.000 rupiah dikali 110 dari kurs, 110%. Untuk saham prioritas dapat 10.500.000, dan untuk saham biasanya 22 juta. Jadi kas yang diterima adalah 32.500.000. Angka di atas dapat diikhtisarkan sebagai 10.000. Agio, enggak apa-apa. Enggak, Mbak Ai bilangnya Aigo, Agio maksudnya. Jenis saham prioritasnya yaitu 10.500, dan total nominal di awal adalah 10 juta. Jadi Agio sahamnya, Aigo sahamnya adalah 500.000. Dan saham biasanya, dari saham biasa yaitu 22 juta, dan nominal awalnya 20 juta. Jadi IPO sahamnya adalah 2 juta. Terus jumlah terjadi transaksi, contohnya ini tanggal Maret tanggal 1, uraian akunnya adalah kas, masuk ke debit yaitu 32.500. Ini dari total kas yang diterima 32.500, yaitu dari modal saham preferen yaitu 10 juta, 10 juta dari nilai nominal. Terus IPO saham preferennya adalah 500.000. Modal saham biasa totalnya adalah 20 juta. IPO saham biasa totalnya adalah 2 juta. Jadi ini ada ini ya. Harga jual saham itu lebih tinggi gitu. Jadi emisi saham perkas di atas nilai nominalnya. Emisi itu artinya pengeluaran saham ya, Mbak. Pas kita menjual saham, harganya lebih tinggi, jadi kita untung gitu kalau agio itu. Oke, lanjut. Pengeluaran saham. Ketika perusahaan pertama mau mengeluarkan saham itu kan dia ternyata dijual di ada yang beli gitu. Nah, harganya di atas harga pasar. Di atas harga nominal, sorry. Ini yang di bawahnya. Emisi saham perkas di bawah nilai nominal. Yaitu sebagai contoh, bila saham dikeluarkan dengan harga di bawah nilai nominal, maka selisih yang timbul disebut dengan disagio atau diskon atau diskonto. Jumlah ini dibukukan secara terpisah antara agio dengan akun disagio. Contohnya adalah PT Aloha melakukan emisi saham dengan perincian sebagai berikut: 2.000 saham prioritas yang per lembarnya 10.000 dengan kurs Rp90. 60. Dan 20.000 lembar saham bias, 20.000 lembar saham biasa dengan harga per lembarnya 2.000 dengan kurs 95. Ini
dibesarkan sebagai contoh sebagai berikut. Yaitu saham prioritas 18 juta didapat dari 2.000 lembar dikali harga per lembar dikali dengan kurs yaitu 90%. Itu dapatnya 18 juta. Untuk saham biasa harga jualnya yaitu sama caranya yaitu 20.000 lembar dikali dengan harga saham per lembar dikali dengan kurs 95%. Dan nominalnya adalah 20 juta. Dan nominal saham biasa adalah 40 juta. Jadi disagionya adalah didapat dari nominal dikurangi harga jual. Atau bisa jadi harga jual dikurangi nominal juga bisa nanti hasilnya begini. Jadi disagionya adalah 2 juta. Untuk saham biasa hasilnya juga 2 juta yaitu 40 juta dikurangi dengan 38 juta. Jurnal untuk mencatat transaksi di atas, contohnya per 30 Maret 2002, yaitu kasnya adalah 56 juta. Salah ya? Hah? Salah ya? Belum. Belum. Saya ngeliat 38 juta. Saham prioritasnya 2 juta, disagio saham biasanya 2 juta. Jadi modal saham prioritas. Terus, itu di bawahnya ditulis modal saham prioritas. Nominal awalnya yaitu 20 juta dan saham biasa 40 juta. Perjanjian transaksi tertulis di atas dalam bentuk neraca dapat dilakukan. Contohnya yaitu PT Aloha dengan neracanya per 20 Maret 2002. Tukasnya masuk 56 juta, modal sendiri yaitu dari modal saham prioritas, modal nominal awalnya yaitu 20 juta. Disagionya 2 juta, yaitu totalnya 20 juta dikurangi dengan 2 juta yaitu 18 juta. Untuk modal sahamnya sama yaitu 4. Modal saham biasanya nilai nominalnya yaitu 40 juta dan dikurangi dengan disagio saham biasanya yaitu dengan nominal 2 juta dan hasilnya adalah 38 juta. Jadi jumlah aktifanya total sama 56 juta dan jumlah utang dan modal yaitu 56 juta. Oke, yang lain udah paham belum bedanya agio sama disagio? Langsung kita tanya aja mbak biar nanti saya ulang awal kelamaan lagi. Sudah yang belum paham agio disagio tunjuk tangan. Belum ya, oke mbak Tri belum. Yang lain, oh mbak Asniar belum. Tuh kan kalau ditanya baru bilang belum. Kalau nggak ditanya diam aja. Oke ya. Agio sama disagio itu saya jawab ya mbak ya, atau mbak Ayu mau jawab? Saya coba kalau boleh. Oke silahkan. Beda agio dan disagio itu apa gitu? Contoh gampang. Kalau agio itu adalah nilai kelebihan dari saham, harga jual saham. Misalnya nilai kursnya tinggi dari awal, nilai kursnya tinggi dan nilai nominal dengan harga jualnya nominal lebih rendah dari harga jual, maka terjadi kelebihan saham, yaitu bisa disebut dengan agio saham. Terus kalau disagio, yaitu nilai nominal lebih tinggi dari harga jual saham, atau bisa disebut dengan kerugian. Benar sih jawabannya. Intinya kalau saham itu ada nilai nominalnya gitu. Pas dikeluarkan ada nilai nominal bahwa satu lembar saham itu harganya 1.000 gitu misalnya. Tapi ketika saham itu mau dijual, saham itu boleh dijual dengan harga 1.100 atau boleh dijual dengan harga 90.000
9.000, 900, sorry, gimana sih harga jualnya itu 1.000 tadi kan, 900. Kalau dijual dengan harga 1.100 kan berarti lebih mahal ya. Kalau dijual dengan harga 900 kan lebih murah. Nah, kalau lebih murah artinya kan dapat diskon harga ya kita yang mau beli sebagai sebagai investor untung kalau harganya murah. Sebagai investor untung kalau harga murah. Ya kan? 900, tapi yang punya perusahaan jadi rugi. Nah, tapi istilahnya di sini dalam mencatat tuh kita memikirkan si ini sebenarnya si pembeli, si apa investor gitu ya. Makanya istilahnya disagio gitu. Jadi kebalikan agio. Jadi kalau agio tuh untung bagi yang menjual saham, yang mengeluarkan saham, agio tuh untung. Bagi yang apa kalau kebalikannya kalau rugi itu disagio itu maksudnya. Jadi harga jual lebih rendah dari harga yang seharusnya, rugi kan, jadi namanya disebut apa ya, disagio. Kok jadi terbalik jurnalnya ya, disagio di saya, sebentar saya ngelihat jurnal disagio kok di debit gitu. Oh ya, di benar di debit. Karena rekening nominalnya kan agio, apa saham itu rekening nominal dari saham kan kredit. Gitu. Jadi intinya kalau disagio itu rugi, kalau agio itu untung gitu bagi perusahaan. Karena agio akan nambah modal, tapi disagio akan ngurangin modal. Gitu. Contohnya sih kalau misalnya susah kalau dicontohkan barang ya, cuma bisa dicontohkan saham gitu. Kalau dicontohkan barang misalnya pakai baju gitu, baju tuh nggak pas karena baju nggak punya nilai nominal gitu loh. Sebenarnya itu masalahnya. Jadi saya kalau bisa aja sih saya contohkan baju tapi kurang pas tuh kalau contoh baju. Misalnya baju saya kasih tahu harga nominal baju 100.000, tapi baju ini bisa dibeli dengan harga 110.000 misalnya. Kan jarang orang pengen beli harga baju jadi lebih mahal kan gitu loh. Kalau lebih murah sih diskon sih oke lah gitu ya, tapi di konteks saham obligasi bisa jadi barang yang harganya A itu bisa jadi kita beli lebih tinggi gitu, bisa boleh gitu. Gitu ya. Uang pun bisa, uang itu misalnya nilai uang kita kan 1.000 rupiah ya, 1.000 gitu uangnya kita ya, tapi uang 1.000 rupiah tuh bisa jadi dinilai jadi 1.500, bisa aja kondisinya gitu seperti itu ya. Cuman sekarang kan belum ya, uang belum dibuat seperti itu ya. Tapi bukan nggak bisa suatu saat nanti. Itu namanya sebenarnya derivatif kalau uang, turunannya gitu. Turunan dari uang itu ada nilainya. Tapi kalau saham kayak gini. Ya, lanjut dulu, Mbak. Nanti biar dipikir yang lainnya, agio disagio, agio untung, disagio rugi. Oke, dilanjut. Agak cepat ya. Hah? Dilanjutkan oleh Mbak Farida, Bu. Oke, agak cepat. Mbak Farida cepat ngomong. Terima kasih. Oh iya, silakan. Ibu saya lanjutkan ya. Lanjut di nomor 4 yaitu emisi saham tanpa nilai nominal. Itu banyak orang yang salah mengerti tentang hal ini. Jadi sebagai contoh ini, modal saham dengan nominal 1 juta rupiah ditukar dengan tanah seharga yaitu 5 juta rupiah. Tanah akan dijual sebesar 100 juta rupiah, padahal kenyataannya saham dikeluarkan dengan sisa ego yaitu 90 juta rupiah. Dengan demikian terasa yang disusun akan menyesatkan informasi yang menyesatkan. Jadi untuk menghindari kesulitan seperti ini, masyarakat dapat mengeluarkan saham tanpa nilai nominal. Untuk Indonesia sendiri jarang diperbolehkan mengeluarkan saham tanpa nilai nominal. Dan kita lanjut yaitu di nomor 5 yaitu emisi saham dengan menukarkan dengan aktiva selain kas. Sini terjadi saham yang dikeluarkan perusahaan tidak dibeli dengan uang, tetapi ditukar dengan mobil, gedung, tanah, atau aktiva lain. Dan sebagai contoh yaitu ada di halaman 7.31 di bagian tengah yaitu PTX menukarkan 10.000 lembar saham biasa dengan nominal yaitu per lembarnya 3.000 rupiah dengan bangunan dan tanah. Setelah diadakan pentaksiran oleh juru taksir yang independen, gedung dan tanah tersebut mempunyai nilai sebagai berikut. Di mana gedung yaitu senilai 20 juta rupiah, tanah yaitu 12 juta rupiah. Dan apabila ditotal jumlahnya 32 juta rupiah. Jumlah untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu per 29 Mei 2002. Gedungnya terbesar 20 juta rupiah, dan tanahnya sebesar 12 juta rupiah.
kerja di modal biasa yaitu 30 juta rupiah dan acuan saham biasa yaitu 2 juta rupiah. Dan lanjut yang keenam yaitu piutang pesanan saham. Perusahaan dapat menjual sahamnya secara tunai dan dapat pula menjual sahamnya secara tempo. Dan apabila terjadi penjualan seperti ini, yaitu saham berdasarkan secara kredit dan memberikan saham diminta untuk menandatangani kontrak perjanjian kredit. Dan lanjut, di sebagai contohnya nggak usah ya Bu. Contohnya nggak usah ya. Contoh yang mana? Contoh yang piutang pesanan saham yang warna. Jurnalnya? Iya jurnalnya. Jurnal aja nggak apa-apa. Neraca nggak usah. Makasih. Dan lanjut ke nomor 6 yaitu nilai buku per lembar saham. Jadi cara mencarinya yaitu dengan menghitung, membagi jumlah modal sendiri dengan jumlah modal saham. Jadi dengan cara membagi jumlah modal sendiri dengan jumlah modal saham yang beredar. Contohnya yaitu teman-teman bisa membacanya pada halaman 7.33 yaitu PT Merapi di dalam tata neraca 30 Desember 2002. Yaitu ada di situ. Ini dibaca juga Ibu. Ya, sedikit aja sedikit ya. Oke, yaitu potensi aktiva lancar yaitu sebesar 30 juta rupiah dan aktiva terbatas yaitu 45 juta rupiah. Jadi apabila ditukar 30 ditambah 45 yaitu 75. Dan utang lancarnya yaitu 10 juta rupiah, utang jangka pendek yaitu 50 juta, 15 juta. Modal sendiri yaitu terdiri dari saham biasa 10 lembar dengan harga total yaitu 10 juta rupiah dan acuan saham 200 ribu lapaknya ditahan 39.800 jadi sama yaitu totalnya 75 juta rupiah dan nilai buku per lembar saham PT Merapi per 30 Desember 2005 dapat dihitung sebagai berikut yaitu jumlah modal sendiri terdiri atas modal saham acuan saham lapaknya ditahan yaitu 10 juta rupiah, 200.000, 39.800, dengan ditopang yaitu 50 juta rupiah. Jadi nilai buku penerbangnya yaitu 50 dibagi 10 lembar, 50 juta dibagi 10 yaitu 500.000 per lembarnya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa nilai buku penerbang saham tidak sama dengan harga pasar saham. Jadi harga pasar saham ketika adanya proses penawaran dan permintaan. Dalam pasar nilai buku per lembarnya saham PT Merapi di atas yaitu sekitar 500, jadi harga pasarnya mungkin lebih rendah dari nilai bukunya, mungkin pula lebih tinggi dan mungkin pula sama, jadi sesuai dengan penawaran dan permintaan. Dan lanjut di, langsung di saham treasury sumbangan. Enggak, saya tadi kelewat. Yang mana sih? Halaman 7.35, ini gak usah ya Bu. 735 itu nggak usah. Oke lanjut ke nomor 7 Ibu, di biaya organisasi atau biaya pendirian. Oke, yaitu maksudnya itu pengeluaran-pengeluaran yang terjadi dalam usaha mendirikan suatu perusahaan seperti biaya notaris, pajak, biaya promosi, dan pengurusan izin biasanya dicatat dalam akuntansi yaitu biaya organisasi. Jadi biaya organisasi maksudnya itu tadi pengeluaran-pengeluaran tadi dalam usaha mendirikan suatu perseroan. Langsung lanjut ke sebagai contohnya yaitu di sini untuk mendirikan perseroan X dikeluarkan biaya pendirian yaitu sebesar 10 juta atau 10 miliar ini dan perusahaan hanya diizinkan beroperasi selama 20 tahun pada saat dikeluarkan atau dibayar biaya organisasi akan dibuat sunat sebagai berikut. Gimana biaya organisasi itu sebesar 10 miliar dan kasnya yaitu 10 miliar. Dan setelah perusahaan beroperasi, maka biaya organisasi tersebut di atas diamortisasi atau jadi selama 20 tahun atau yaitu sebesar 500.000 rupiah per tahun. Jadi dapat dari mana? Jadi dapat dari 10 miliar dibagi 20. Dan sunan untuk mencatat amortisasi adalah sebagai berikut. Amortisasi biaya organisasi itu sebesar 500.000 rupiah dan biaya organisasi sebesar 500.000 rupiah. PowerPoint-nya keliru ya, ini 10 juta. Iya, itu ibu sempat-sempat soalnya maaf. Banyak terjadi kesalahan gitu dalam BPT. Tidak apa-apa. Dan lanjut di saham Yusuri. Apa sih Semba? Iya. Iya, amortisasi sama dengan depresiasi, Mbak. Cuma depresiasi ada barangnya, kalau amortisasi itu
tidak berwujud Tidak barangnya. berwujud, ya. Dan lanjut ke nomor 8, yaitu saham Trisuri atau Hasanah. Jadi gini, kadang-kadang dengan alasan tertentu perusahaan memperoleh kembali sahamnya. Jadi maksud dari sini itu saham yang dimiliki kembali tersebut dikenal dengan istilah saham Trisuri. Dengan alasan sebab perusahaan memperoleh sahamnya kembali, antara lain alasan-alasan kenapa bisa kembali yaitu akan dibagikan atau dijual kepada para karyawan perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua yaitu sebagai penanaman sementara. Dan yang ketiga untuk menjaga agar harga pasar saham perusahaan tetap stabil. Dan yang keempat yaitu atau C, diperoleh dari sumbangan para pengusaha saham untuk menambah modal kerja perusahaan. Jadi perbedaan antara saham Trisuri dengan saham yang belum dikeluarkan yaitu apabila saham Trisuri pernah dimiliki oleh para pemegang saham, sedangkan saham yang belum dikeluarkan tidak pernah dimiliki oleh para pemegang saham. Sedangkan persamaan dari keduanya yaitu kedua tipe saham ini bukan merupakan aktiva perusahaan. Dan yang kedua yaitu untuk menghitung jumlah saham yang beredar. Yang ketiga yaitu C, kedua jenis saham ini tidak memiliki hak suara dan hak pembagian dividen. Gitu. Dan lanjut yaitu ke bagian A dari saham Trisuri, yaitu tipe saham Trisuri sumbangan. Sebagai contohnya ada di halaman 7.8, yaitu dalam neraca nominal PT Jago. Dalam neraca per 1 Oktober 2002, teman-teman saja yaitu di situ. Dan yang kedua yaitu B, pembelian saham Trisuri, di mana pembelian ini harus dilakukan dengan persetujuan para pemegang saham. Lanjut ke B, Ibu. Ya. Dan sebagai contohnya yaitu di halaman 7.40. Neraca PT Jago pada tanggal 1 Oktober sebelum terjadi transaksi saham Trisuri PT Jago dalam neraca per 1 Oktober 2002 yaitu dalam aktiva yaitu kasnya terjadi 25 juta dan aktiva lain yaitu 235. Jadi total 260 dan pasifanya modal sendiri terdiri modal saham yaitu per lembarnya 25.000 diotorisasi dan dikeluarkan 10.000 lembar. Jadi totalnya yaitu 250 dan laba jualnya yaitu 10 juta. Dan jumlah pasifnya yaitu 260 juta. Tapi sampai sini sehubungan dengan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut. Nomor 1 dibeli 500 lembar. Dan kedua dijual kembali saham Trisuri 200 lembar. Dan yang ketiga dijual 200 lembar saham Trisuri dengan harga per lembarnya Rp25.000. Dan untuk setelah transaksi di atas dibuka, maka PT Neraca PT Jago akan terlihat sebagai berikut. Ada di halaman 7.41 di halaman bawah. Sekian Ibu. Yuk, sekian. Saya kekurangan, mohon maaf dan terima kasih. Gak apa-apa. Yang penting udah baca sendiri. Yang penting udah baca sendiri. Kira-kira gimana, Mbak? Sulit nggak bab ini? Ya lumayan menurut saya. Lumayan ya, ya memang sih agak sulit juga. Ya harus di ini lagi ya, latihan formatifnya itu di ini banyak. Presentasi dulu apa soal dulu ya? Kelompok 2 sudah ada belum orangnya? Kelompok baru sudah ada ya Mbak Lina ya? Oke, terima kasih Mbak. Ini soal dulu, presentasi dulu aja lah biar sama, dia agak mirip soalnya dia diulang-ulang nanti. Oke, makasih. Jadi masa sih nggak cukup, coba tak lihat dulu ya, kayaknya PowerPoint-nya dikit, presentasinya lama. Udah, presentasi aja dulu, nanti gampang. Biar minggu depan langsung. Langsung, Mbak Lina. Suara saya bisa dengar, Bu? Bisa dengar. Oh ya, terima kasih. Langsung saja dari kelompok 3, beranggotakan Mas Bagus.
saya Lina Priandari, Mbak Medina Suja dan Mbak Abdullah. Kebetulan Mas Bagus sama Mbak Medina Suja berhalangan. Dikit koin. Ada kerja dan Mbak Meliana juga di rumah sakit. Tinggal saya dan Mbak Masri yang menyampaikan presentasi. Langsung kegiatan belajar 1, klasifikasi modal. Penyajian modal saham dalam neraca. Kok Bebita tidak tampil, Bu? Iya, ngerti klik. Oh, ya udah. Penyajian modal saham dalam neraca. Bagian kredit dari akun-akun modal saham yang ditempatkan berasal dari emisi saham. Jika nilai modal saham yang dikeluarkan berbeda dengan harga pasarnya, maka selisih dicatat dalam akun tersendiri, yaitu akun saham agio dan disagio seperti yang sudah dijelaskan nomor 7. Nah, jadi dan biasanya juga untuk menyediakan dua akun untuk emisi saham tanpa nilai nominal, ya. Satu akun untuk menampung nilai yang ditetapkan dan akun lainnya untuk mencatat kelebihan setoran modal yang di atas nilai yang sudah ditetapkan tersebut. Jadi penyajian modal saham dalam neraca ini harus diungkapkan dengan jelas. Begitu saja, lanjut, Bu. Nah, kita selanjutnya. Ya, akun modal juga digunakan untuk mencatat sumbangan yang diperoleh perusahaan dan penebusan saham itu sendiri. Langsung ke contoh, perusahaan X memperoleh sumbangan tanah atau gedung dari pemerintah. Nah, maka tanah dan gedung tersebut akan dicatat sebesar harga pasarnya. Jadi, bila harga tanahnya 100 juta, gedung 300 juta, maka perusahaan tersebut akan mencatat transaksi sebagai berikut. Jadi, tanah dan gedung di debit dan modal sumbangannya di kredit. Lanjut, Bu. Maaf, nanti mohon bantuannya bila mungkin ada kesalahan atau ya, nanti saya ini ya. Langsung saya ini ya. Yang sebelumnya mungkin, oh, sebelum ya. Ini masih ini ya, tahu kok, udah berarti yang itu yang berbeda cara menyajikan pos dalam racanya. Jadi yang kolom pertama itu modal saham. Nah, di situ ada beberapa cara untuk untuk menyajikan pos-pos modal ini. Jadi di modal saham itu modal saham biasa dijumlahkan saja dengan kelebihan setoran nominal. Ada pos modal tumbangan, ada pos transaksi modal, nah itu dijumlahkan saja adanya. Sedangkan yang kedua, yang ekuitas pemilik ini ada satu pos ya akun, yaitu belum ditempatkan 5.000 lembar. Nah, yang ini aja nanti dikurangi gitu. Jadi untuk yang belum ditempatkan nanti akan dibahas di belakang lagi gitu. Jadi bisa dipelajari lebih lanjut untuk penyampaian pos-pos modalnya seperti ini dalam buku 8.5. Itu tuh lanjut itu. Pajak isinya. Yang B, alokasi pajak penghasilan. Nah, laba kena pajak seringkali berbeda dengan laba akuntan. Nah, akuntansi sebelum pajak penghasilan. Jadi yang dihitung atas dasar prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, jadi ada dua jenis laba yang akan dibahas nanti, yaitu laba fiskal dan laba akuntansi. Ya, perbedaannya apa? Perbedaan tersebut timbul karena salah satu atau lebih dari situasi sebagai berikut. Satu, tarif pajak atas sumber pendapatan dan penghasilan tertentu berbeda dengan tarif pajak perusahaan. Contohnya, bunga tabungan, bunga deposit bank, pendapatan dividen. Ini oleh pemerintah akan dikenakan tarif pajak final yang berbeda dengan tarif pajak pendapatan yang dikenakan pada perusahaan-perusahaan. Nah, yang kedua, biaya-biaya untuk tujuan tertentu tidak boleh digunakan untuk menghitung laba kena pajak. Misalnya sumbangan yang diberikan pada perusahaan, biaya jamuan tamu, biaya promosi. Nah, itu tidak boleh diperhitungkan sebagai biaya gitu. Nah, jadi yang nomor 3 langsung, metode pengakuan pendapatan dan biaya. Contohnya,
penentuan umur ekonomis aktiva tetap. Nah, pada metode depresiasi dan metode depresiasi, peraturan perpajakan sudah menentukan umur ekonomis aktiva tetap tersebut.